bone cleaner kayak gini ya, beli di online aja. Terus kunci T ternyata perlu ya, kita perlu kunci T. Kalau yang ini ukuran 8 mili, kunci T 10, kunci bintang nanti ya. Terus kuas lah untuk bersih-bersihin, terus obeng plus ya, sama kunci 12, biasanya satu rangkaian dengan kunci 10. Oke, sekarang kita mau coba langsung buka dulu. Baru kemudian kita lepaskan ini ya, yang ada di sini. Terus dibaliknya juga ada, setelah dilepaskan kita lepaskan yang di atas, yang ini. Lepasin. Kita ini mau cabut ini, apa namanya, bagasinya. Nanti bautnya ada di sini, teman-teman. Di sini dalam ya, sama di sini. Udah. Posisinya ini kurang bagus ya, karena dia miring gitu, teman-teman. Susah. Ini harus digeser sedikit. Enggak usah dilepas semuanya, cuma kita lepas yang bagian belakang aja. Lepas baut ini, baut di bagian belakangnya. Berhenti baut behel. Taruh sini aja. Terbuka. Angkat sedikit, ini kita lepasin dari kaitannya, geser sedikit. Di sini ada socketnya, kancing ini. Kita tarik sedikit, ini kita udah bisa akses baut. Baut satu lagi. Kita harus lepaskan. Pertama aja. Putar ke sini. Banyak. Aku salah sudah. Dua. Itu dari angkat, kita udah mulai siap untuk bongkar ya. Pin pertama untuk kita narik ini, kita perlu geser ke belakang, makanya yang ini filternya perlu kita longgarkan dulu ya. Kan udah dikendorin ini, sekarang kita lepas dulu. Kita buka ini ya, baut pengait selang injektor ini ya, kita lepaskan dulu. Kita udah lepasin. Ini kita sudah lepaskan, sekarang kita mau lepaskan injektor ini. Kita angkat ya, kita angkat nih itu. Ya, nanti kita angkat seperti ini. Hah? Kita ambil baru. Kita tarik. Dah, lepas.
Soket USB. Ini soket TPS. Ini bawahnya. Oke. Tak mungkin ketukar. USB 2. TPS-nya 3. Tambahkan buatkan top yang ini dan yang ini. Lepaskan ini. Hubnya saya kunci keras. Ini kendaraan ya. Bisa kita tarik. Nah ini keluar kabel. Buka dulu ya, ini posisinya seperti ini, dia ngadep ke sini ya. Nah ini kan ada lubang ini, ini harus dipastikan enggak mampet ya soal bintang kayak ini. Ini sensor solenoidnya kita buka dulu ya. Nah ini. Ini solenoidnya. Nah ini solenoidnya kita bisa lihat ya, kayak gini ya. Ini kalau dipencet harusnya dia balik normal. Ini masih bagus. Ini kita lepas. Satu terbuka, satunya lagi. Ini sama juga. Kita jepit. Haruslah kita buka ya. Enggak begitu kotor sih sebenarnya. Kita bersihin aja. Bye.
Kita pasang. Oke, sudah selesai. Sekarang kita pasang ya. Sudah dipasang begini ya. Terus berikutnya kita tinggal pasang yang ini filternya. Lalu ini dicabut ya. Kita lepaskan ya.